Hai Bang Yu, welcome back to my YouTube channel. Saat ini gue sedang berada di Jalan Parangtritis, kilometer 6,5 Gantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini di belakang gue, ini sebelah mana nih ya? Oh ini adalah pintu masuk ISI Jogja ya, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ini gue sedang menghadap ke selatan, di sebelah sana tuh utara. Jadi saat ini gue berada di sebelah selatannya ISI ya. Nah, di sebelah kiri gue ini ada warung makan bakmi Jawa. Namanya warung makan bakmi Jawa Gunung Kidul Mbah Bondong. Nah, ini ciri khasnya adalah di sini bakmi Jawanya bukan bakmi Jawa biasa, tapi bakmi Jawanya bakmi Jawa model Yaman ya. Yaman itu nama sebuah kelurahan di Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul. Ciri khasnya adalah bakmi Jawanya nggak menggunakan kemiri untuk bumbunya. Sementara kalau bakmi Jawa yang lain kan pakai kemiri ya bumbunya. Nah, dulu gue pernah nyobain bakmi godoknya ya, bakmi rebusnya di Piamannya langsung. Nah, saat ini kita mau nyobain bakmi gorengnya. Oke, kayak apa rasanya, kita langsung aja ke sana ya, kita cobain. Oke, let's go. Ini ISI. Nah, warungnya di sini. Nah, ini. Selamat malam, Mas. Malam. Ini dengan Mas siapa? Mas Santoso. Ini namanya Mbah Bondong ini apa? Ada ini bapak yang atau gimana? Pemiliknya. Iya. Oh gitu. Jadi ada pemiliknya. Jadi biasanya kan ada bakmi Mbah siapa ini Mbah Bondong. Oh gitu. Iya. Ini kalau nggak salah, saya pernah lihat di dekat pasar Bantul itu cabangnya. Ya, itu cabangnya sama. Sama ya. Sama. Jadi satu perusahaan sama. Oh iya. Jadi pemiliknya sama ya, Mas ya? Sama. Mas, ini bukanya sudah dari kapan ini, Mas? Dari September 2023. Hampir September setahun. 2023 ya. Iya. Kalau buka dari jam berapa nih, Mas? Dari buka jam 4 sampai jam 4 sore sampai jam 12 malam. 12 malam ya. Iya. Ada hari liburnya nggak, Mas? Kalau hari libur nggak ada. Nggak ada ya. Lalu di sini ada menu apa aja nih, Mas? Menu mie goreng, mie rebus, nasi goreng, magelangan, sama capcay. Iya. Capcay rebus bisa goreng. Oh gitu. Iya. Untuk harganya berapa nih, Mas? Harganya 15 ribuan. 15 ribuan. Iya. Sama semua ya? Sama semua. Kalau kita pakai ayam Jawa tuh spesialnya. Oh, ayamnya ayam Jawa. Ayam Jawa ya, Pak? Iya, ayam Jawa. Oh ya, kalau gitu saya pesan yang bakmi goreng ya. Bakmi goreng? Iya. Oke. Makasih. Ya. Thank you.
kayak gini ya, ke Bang Yu. Bakmi goreng, bakmi Jawa Piyaman Mbah Gondong. Jadi yang unik di sini ada irisan tomat ya. Biasanya enggak ada kan ya. Ini ada acar. Nah, acarnya acar timun dan juga wortel. Oke, kita cobain aja ya kayak apa rasanya. Oke, Bang Yu, ini sudah jadi ya pesanan gua tadi, buat pesannya yang mie goreng. Jadi ciri khas dari bakmi Piyaman asli dari Piyaman Wonosari itu bumbunya tanpa kemiri ya. Jadi enggak seperti bakmi Jawa yang lain ya. Khasnya di situ. Oke, ini kita cobain aja ya. Ini pakai taburan seledri dan juga bawang merah goreng. Ada acarnya, acar timun dan juga wortel. Lalu ada irisan tomat. Ini jarang-jarang ya ada bakmi Jawa menggunakan ini. Oke, langsung aja kita cobain ya. Porsinya cukup lumayan ya, cukup banyak ya. Wah, masih panas ya, masih panas. Oke, cek orang yuk. Nggak ada rasa kemirinya. Memang bumbunya asli bumbu mie Jawa Piyaman ya. Piyaman itu nama sebuah kelurahan di Kapal Newon Wonosari ya. Kotanya berada di sebelah utara dari Wonosari, sebelah utara. Rasanya gurih dan ada manisnya sedikit ya, manisnya sedikit dan asinnya juga sedikit. Jadi ini lebih ke gurih ya. Untuk ukurannya ini lumayan ya. Untuk mie-nya lumayan besar. Sementara untuk bumbunya standar ya. Oke, ini gua mau pakai cabai ya. Disediain cabai di sini. Buat kalian yang suka pedas. Oke. Oke. Cek Bang Yu. Mantap ya. Kalau udah biasa makan pedas, kalau nggak makan ada rasa pedasnya itu kurang enak ya. Jadi ini nyeplus ya. Jadi ini gua nyeplus kelompok ya. Oke. Ini benar-benar rujak ya, enak ya. Ini recommended nih, Bang Yu. Ini gua mau nyobain acarnya ya. Acar yuk. Acarnya punya cinos gitu ya. Belum yang lembek banget karena fermentasi dari cuka ya. Rasanya ada asamnya dikit dan juga manisnya sedikit. Cak lagi. Untuk dagingnya di sini menggunakan daging ayam kampung ya, ayam Jawa. Oke. Siap Bang Yu. Benar ya, benar-benar enak.
Oke, Bang Yu, ini nanti gua habisin. Kita jumpa lagi di video gua yang selanjutnya. See you next time. Bye-bye.